Selamat datang ke Seven Fingers Channel. Okay guys, hari ni kita nak react sedikit yang berbeza. Di mana hari ni kita akan react music video daripada Ika Gustiwana yang bertajuk Tersimpan di Hati. Gue ini sebenarnya jarang sekali react lagu-lagu daripada Indonesia. Tetapi kali ni gue, gimana ya, karena risikonya itu tinggi guys, mau react music video dan sebagainya. Tapi yang gak apa-apa lah, gue memberanikan diri agar kalian berpuas hati ya kan. Sebab video ni sebenarnya dikirimkan oleh salah seorang subscriber dan juga viewer kita, dia cakap, "Bang, tolong react, dicobalah ya react Tersimpan di Hati by Ika Gustiwana. Harap korang terhibur dan jangan lupa untuk menonton video ini sehingga habis. Kalau anda masih baru, kalau kalian masih baru dengan Seven Fingers Channel, jangan lupa untuk tekan button subrek di bawah itu, karena subrek itu gratis guys." Okay, selamat datang ke Seven Fingers Channel dalam segmen reaction. Alright, let's go. Daripada banyak ngomong, baik kita menonton ya kan. Maaf ya guys kalau agak sedikit perlahan suaranya. Suara ni video yang aku react ni ya. Baik. Dia punya transitionnya daripada gambar-gambar. Mantap. Wih, ini cantik betul. Gunung mana ni guys? Cuba kalian komen. Gunung apa ini? Mantap lah. Dia buat suara batu. Oh, aku dah dengar enggak suara batu? Merinding guys, merinding. Gak bohong gue. Wah, cantik sekali pemandangannya. Mantap, mantap. Wish. Wah. Batu juga bisa menghasilkan musik. Tapi yang seruling ada apa? Merinding guys. Tak bohong weh. Tarian apa tu guys? Wah. Background cantik. Seronok ah. Walaupun aku baru play 1 minit, tapi goosebump. Macam mana nak cakap, banyak unsur-unsur yang goosebump ah. Kiranya macam boleh buatkan korang merinding. Merinding. Bulu rombaku. Cik. Oh ni aku. Ika Gustiwana. Ya yeah, guys. Betul tak? Ke salah? Ke Prince Hussein? Sorry guys, enggak. Gimana? Enggak buat research dulu ya kan gue. Gue enggak nge-research dulu. Gue enggak nge-research dulu. Nah. Maaf ya. Tong juga bisa ngedrum ya kan. Wah. Kreatif guys, kreatif. Cantik sekali guys pantainya. Ini pantai apa ini? Mandalika kah? Bukan. Pantai apa? Pantai Mandalika ya kan. Kerja-kerja mengedit. Wah, kat mana ni guys? Kagak tahu gue, kagak tahu ya kan.
Angklung. Beatnya merinding, nggak bohong gue. Ini cantik lah pemandangan dia. Gila, 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 gila. Gila, 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 gila. Merinding kan, nggak bohong gue. Tarian apa tadi itu, guys? Apa Zapin, ya kan? Ini kendang. Ini yang tengah-tengah itu kendang. Kalau yang kiri ini apa ya? Cak lempong. Apa sih namanya? Wah, cantik sekali guys. Ini iwaknya, iwak, iwaknya, apa? Ikannya berkeliaran, enggak. Apa ya? Ada banyak tuh ikannya. View memang cantik lah. Lagi pakai drone kan? Ambil daripada atas point of view. Huh. Apa ni? Oh, ni Sarah kot. Sarah Fajira. Nge-rap. Nge-rapnya clean. Rapnya clean. Lepas tu jelas dengan suaranya kan. Dengan terang dengan suaranya. Sebutannya jelas ya kan. Mantap lah rapnya. Suka betul aku. Dia clean je. Kan betul lah guys. Sarah Fajira kan nama dia. Jawa tu rapnya. Memang cantik lah ni view dia. Memang puas hati lah. Suara dia pun sedap. Brother ni siapa? Ika. Ini brother Ika ya. Apa brother Hussein? Tengok ni. Aku. Cantik, mai. Pemandangannya. Ya Allah. Main angklung. Satu angklungnya wah banyak sekali. Kira angklung pula. Merinding, nggak bohong gue, chorusnya. Wah, ini. Ini yang paling merinding, guys. Cantik tu aku geram betul lah. Tak puas hati betul aku. Cantik sangat ni view-nya ni, pemandangannya ni, guys. Wah. Ni kat mana, guys? Mana? Ah ni. Ini di mana nih guys? Wah. Wah, ada apa? Jambatannya ya kan. Lepas tu ini ini pulau betul apa pulau buatan nih? Nih. Wah, ini di mana nih guys? Wah. Cantik. Cantik sekali.
aku lan kowe. Aku dah tahu dah ayat dia, lirik dia dah hafal. Itu je lah aku tahu. Aku lan kowe, itu je lah, lain tak tahu. Aku lan kowe ingin ninggal. Ni apa lah? Warna biru ni apa guys? First time nampak. Apa namanya? Boleh tak korang komen kat bawah? First time lah nampak warna biru ni. Ha tu, warna biru. Memang tak tipu guys. Memang seronok. Macam aku cakap tadi lah, dia punya goosebump tu memang tak perlu buat bincang lah. Emang the best lah guys, emang the best. Jadi gimana reactionnya? Kalian puas hati apa apa enggak ya kan? Jadi kalau kalian mau gue nge-react lagi lagu-lagu apa yang kalian mau gue react. Apa dah aku cakap. Oke guys, aku harap korang puas hati dengan video reaction aku pada hari ini. Kalau korang masih baru dengan saya punya channel, jangan lupa untuk tekan button subscribe bawah. Kalian subscribe itu apa guys? Percuma aja guys. Percuma pula. Gratis guys. Oke guys, kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.